anak kelas 2 semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Alhamdulillah, semoga sehat selalu ya. Anak-anak, setelah kita belajar, untuk kali ini kalian akan belajar open and save file ya. Bagaimana membuka dan menyimpan sebuah file. Kali ini kalian akan menggambar bebas ya. Kalau kemarin menggambarnya ditentukan sama Serabas dan diberikan cara-caranya, kali ini kalian bebas berkreasi. Boleh menggambar hewan, boleh menggambar benda, boleh menggambar pemandangan, boleh menggambar kota, boleh menggambar pesawat, boleh menggambar bunga ya. Yang jelas gambar yang kalian sukai nanti disimpan di komputer atau MacBook kalian ya. Nah, adapun cara-cara untuk menyimpan adalah sebagai berikut ini ya. Anak-anak, di sini Mr. Abbas sudah menyimpan file anak-anak di dokumen. Mr. Abbas sudah menyimpan gambar bebek nih. Kalau gambar bebek nih, Abbas gambar bebek nih. Ada tulisannya ini kan sudah disimpan anak-anak ya. Ada tertera tulisannya di atas. Selanjutnya ini bisa kita lanjutkan anak-anak dengan cara klik kanan, lalu kalian open with paint ya. Maka ini bisa kita lanjutkan lagi. Umpamanya kita melanjutkan dengan cara menambahkan air ya, atau danau. Di sini danau kita buat, kita cat ya. Nah, kita cat anak-anak. Nah, ini bisa kita save lagi dengan cara tekan ini, save atau Ctrl S nih. Save ya. Nah, atau klik file save. Nah, itu akan tersimpan lagi. Maka bebek Mr. Abbas sudah berubah ya. Mr. Abbas membukanya, lalu di dokumen Mr. Abbas bisa melihat tugas Abbas nih. Gambar bebek sudah berubah ya. Nah, cara menyimpannya gimana Mr. Abbas? Cara menyimpan seperti ini anak, perhatikan ya. Pertama, kalian membuka software Paint dulu ya. Ini cara menyimpan pada Paint. Selanjutnya, setelah terbuka di sini tidak ada nama kita atau tidak ada file nama yang kita simpan. Selanjutnya kita bisa menggambar bebas ya anak-anak. Kalian boleh menggambar apapun. Boleh mobil, boleh roket, boleh pesawat. Nah, Mr. Abbas membuat tergandeng ini, hanya gandengannya aja. Lalu Mr. Abbas simpan nih caranya anak-anak. Klik file. Klik apa anak-anak? File. Lalu save as atau simpan di. Nah, Mr. Abbas kali ini menyimpan di dokumen ya. Mr. Abbas simpan di dokumen. Ada file name di sini, nama filenya. Kali ini belum ada namanya nih. Kasih file name, kasih nama Abbas bok ya, bok truk gandeng ya, bok truk ya, toh bok truk gandeng simpen. Nah, di sini akan berubah Abbas bok truk gandeng. Maka ini tandanya filenya sudah tersimpan dan bisa di buka kembali walaupun komputer ataupun iMac sudah ditutup. Nah, tercoba ya. Nah, nih dokumen tugas Abbas. Oh, Mr. Abbas naruhnya di dokumen ini tadi, naruhnya Mr. Abbas tadi taruh di Abbas tugas, tapi Mr. Abbas naruhnya di dokumen tadi toh. Abbas bok tergandeng. Nah, nih boknya. Kalau Mr. Abbas edit, klik kanan, open with. Open with, pilih yang B. Udah ada namanya di sini, tinggal lanjutin dan tinggal menyimpan lagi nanti. Kalau sekarang sudah jadi truknya. Nah, tambah roda lagi di depan ini. Rodanya banyak biar kuat. Nah, ya. Mr. Abbas warnai. Begitu anak-anak cara menyimpan ya, bisa ya, nanti tinggal file save aja.
tadi save as, sekarang save itu simpan. Kalau save as simpan di sini. Nah, itu cara menyimpan. Maka Mr. Abbas sudah ganti nih gambarnya, bentuknya nih, lihat nih. Sudah gambar box, box truk. Paham ya anak-anak ya? Cara menyimpan baik di iMac ataupun di Windows itu sama caranya ya. Anak, kalian bisa memperlihatkan sama ke Mr. Abbas hasil karyamu dengan memperlihatkan ini. Kalau ini sudah ada namamu atau hasil proyekmu yang kamu ketik, berarti kamu sudah bisa menyimpan ya. Terima kasih. Silahkan praktek, semoga bermanfaat. Amin. Oke anak-anak kelas 2, gimana caranya untuk menyimpan dan membuka file? Sangat mudah toh. Nah, kali ini kalian praktik untuk membuat file gambar ya dan disimpan pada komputer kalian. Terima kasih, mari kita tutup bersama dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.